Minangka tarekah pikeun ngumpulan caa di Bekasi, Kementerian PUPR diwogan ku Pamarentah Provinsi Jawa Barat, tur Pamarentah Kabupaten Bekasi bakal nyorang normalisasi tilu walungan, nyaeta Kali Bekasi, Kali Cikeas, jeung Kali Cileungsi. Lian ti kitu pihakna bakal ngawangun bendungan Narogong minangka sumber cai baku jeung irigasi. Nalika diwawancara dina kagiatan Jabar punya informasi di Gedung Sate Kota Bandung poe Kemis pas sore, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah nembrakeun, sawatara warga Bekasi ngadongsok pikeun direlokasi balukar kacaahan. Kukituna, pikeun ungkulan musibah caah Bekasi, Kali Bekasi sapanjang 35 km bakal dinormalisasi ti mimiti tahun 2021. Lian tikitu, 6,1 km Kali Cileungsi jeung 4,1 km Kali Cikeas bakal dinormalisasi. Kota Bekasi sendiri ini ada di Das Bekasi, ini juga ada sekitar 50-an titik sedang kami kerjakan penanganan daruratnya. Itu salah satu yang terbanyak adalah di Kemang pertama. Kemudian juga beberapa perumahan lainnya seperti Pondok Gede Permai juga banyak. Malah warga yang di Pondok Permai, Pondok Gede Permai ini minta untuk direlokasi karena sudah sering terkena banjir, setiap tahun terkena banjir, jadi mungkin sudah jenuh, masyarakat ingin direlokasi. Sajroning kitu, Menteri PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono netelakeun, normalisasi Kali Bekasi butuh waragad 4,4 triliun pikeun ngungkulan musibah caah di Bekasi. Normalisasi walungan anu mangrupa patemona Kali Cikeas jeung Cileungsi dipiharep bakal pungkas jero 3 tahun dipaju. Tadi yang sampaikan ke Bekasi kan itu pertemuan antara Kali Cikeas dan Cileungsi langsung ke Bekasi sampai ke Bendung dan ke Muara. Itu sekarang sudah ada desainnya menyeluruh untuk bisa kita mulai kerjakan. Sekarang lagi kita value engineering karena itu butuh 4,4 triliun. Jadi saya harus yakin betul bahwa itu betul. Sudah betul saya programkan mulai tahun ini, sudah lapor Presiden, Presiden setuju ditangani, mulai tahun ini nanti ada sisa tender. Liantik itu pikeun ngungkulan musibah caah di Bekasi, pihakna bakal ngawangun bendungan Narogong, minangka sumber cai baku jeung irigasi. Budi Hartati, Bandung TV.